Oh, suaranya memang kayak gitu. Oke. Mbak, siapa mikir jenenge? Mbak Muamalah. Wis tahu ketemu aku belum? Kemarin itu pakai masker enggak tahu siapa ini. Oh, gitu. Ini kita video ya. Barangkali kalau pengen lihat ya di YouTube. Namanya YouTube-nya Bidan IROUS. Urung ditensi ya, Mbak. Oke, tensi dulu. Tak kira nang ngarep ditensi ini. Ini yang masa ada LED-nya aku. Eh, ora ya. Bukan. Ana. Duku Jati apa ya? Jadi ada lebih di bandingan beda meneh orang. Ya kemarin habis itu USG di Pak Yogi terus tanyain nanti mau apa KB-nya rencananya gitu. Oh. Rencananya apa dadah? Pak Yogi mau bisa Pak? Salam kita gan. Nek. Sekarang anak keberapa ini? Ketiga. Ya, Yudi aja. Tiga. Eh, ayo Yudi 8 tahun. Ada semanis pun, ya. Sek. Ya, sama anak-anak. Sudah mulai kerasa kecang-kecang belum? Iya. Iya. Udah kurang tidur sih ya? Iya. Dia sering kencang. Kencengnya berapa menit sekali? 38 minggu. Iya, ini 38 kurang 39. Iya, sudah mulai terasa ketiga kan ya? Sudah nggak bisa digoyang kepalanya, tinggal menunggu waktu, jangan pergi jauh-jauh ya. Makanya ini bisa kemarin habis ke Semarang. Oh iya, ini kepalanya udah masuk benar, udah sulit digoyang. Berarti tinggal menunggu jam. Kalau kencengnya sudah 5 menit sekali atau sudah mengeluarkan lendir apa mengeluarkan apa, segera kesini aja. Oke, okay. Di sini 24 jam. 24 pintu belakang. Ya, bangun. Oke, pinter ya. Siap-siap ya, Bu. Nanti malam kayu nak. Amin, biar. Paling berdoanya nanti setelah ke Semarang lain enggak apa-apa. Apa di Semarang apa? Tes PT 3K. Oh, tes PT. Kayu tuh gawe kayu. Kemarin di Selasa. Apa tadinya anu nih? Mulang guru ning ndi guru? SD UMI. Iya, lolos deh amin. Jenenge Siti siapa? Siti Putri Asih. Ayo sari ah, aja muni dasar. Seremoni dasar siapa? Dasar ya dasar negara. Negara dasar negara kita apa yo? Berarti wis hari apa sih PKD apa dulu? Kenapa? Wis hari apa sih PKD apa dulu? Wis baru pulang dari Jakarta. Oh iya. Ini kan periksa ya. Coba tes ya, Oke. Tes sih. Ya, oke lanjut ya. Iya. Oke, coba buat. 9:30. Anak pertama. Iya. Coba dapat berapa minggu? Lima apa? Lima minggu.
5 minggu. Jajane doyan manis banget. Harus itu memaksakan diri. Kadang doyan, kadang orang. Ya, ya. Moodnya pikiranmu aja itu. Apa sebanyak lagi? Kamu harus mengingat bahwa sekarang kamu itu hidup. Hidup itu perlu makan. Bayimu hidup, hidup itu perlu makan. Makanya kamu makan sekarang untukmu dan untuk bayimu. Janji ya? Iya. Karena kemarin kan waktu. Nah, napas panjang dulu, napas panjang dulu. Buat. Belum. Nah itu. Oh. Buah kehamilannya belum nampak. Aduh. Pokoknya kamu harus memaksakan diri sekarang. Makan sehari lebih dari 10 kali boleh enggak apa-apa. Orang ngambil. Minum. Minum sehari harus 2 liter. 4 botol ini harus habis. Iya. Ya. Setiap hari kamu menyediakan 4 botol itu. Berarti hari ini aku harus habis 4 botol itu. Memaksakan diri. Sehat itu harus dipaksa. Iya. Janji lo, mikir wis janji karo nyong ya. Tapi kemarin juga waktu panggon nikah sih tes kesehatan kurung disuntik itu. Ya, anggar 4 anggar 4 bulan. 4 bulan hamilmu dengan kondisi tubuhmu sudah mulai membaik. Iya. Semangat kan? Semangat. Harus ya. Heeh. Dah turun.